Anya Geraldine baru-baru ini rupanya mengupload foto dirinya yang sedang bermain tenis. Waktu itu dia baru pulang ke Indonesia dan langsung berdiri di lapangan tenis dengan outfit olahraga yang lengkap. Perihal tersebut membuat para netizen berkomentar akan kondisinya yang tidak sempat istirahat. Diketahui artis cantik tersebut baru saja tiba di Indonesia usai kunjungannya ke Amerika Serikat untuk fashion show brand Erigo di New York Fashion Week. Aktivitas Anya terlihat sangat padat saat berada di Amerika. Seperti mencengangkan begitu tiba di Indonesia, gadis bernama lengkap Nur Amalina Hayati itu langsung turun ke lapangan untuk berolahraga. Hal ini dibuktikan dari postingan Instagramnya saat dia terlihat berkeringat sambil memegang raket. Perempuan kelahiran Jakarta itu mengunggah foto dirinya bermain tenis dengan pakaian olahraga minimalis di bawah terik matahari. Belakangan caption postingan Instagram, "Apa itu jet lag?" tersebut juga mengungkapkan bahwa Anya baru saja tiba di Indonesia dan langsung memulai latihan. Meski demikian, pemain film layangan putus ini terlihat sangat menikmati olahraga yang disenanginya akhir-akhir ini. Namun, ia juga mengeluh lelah setelah bermain tenis. Postingan Anya Geraldine itu menyita perhatian netizen. Banyak yang khawatir dengan kesehatan Anya karena dia tak sempat istirahat.